warahmatullahi wabarakatuh. Salam layar vlog. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial kepada kalian mengenai bagaimana cara mendownload video di Twitter. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat saja. Ya, kita sudah punya Twitter di sini. Oke, saya kecilkan. Ya, fokus pada bagaimana caranya ya. Nah, di sini ini ada kami bersama KPAI. Nah, ini memang benar di hari ini apa ya? Ada trending bubarkan KPAI ya. Karena di sini KPAI sedang apa ya? Kayaknya ini kan banyak ini. KPAI versus Jarum. Jadi ada apa ya? Ada sebuah konflik di mana BP Jarum itu nggak boleh ngadain kegiatan audisi gitu ya. Nah, sebetulnya ini ada video di sini. Oke. Jadi kita pause dulu. Nah, ini kita salin URL video ini. Oke, ini salin di papan klip. Terus setelah itu kita lanjut ke Chrome. Oke, kita udah buka Chrome. Nah, kita tinggal nyari save. Ah, ini udah ada. Savevideo.me. Nah, di sini kita paste apa ini? Nah, ini kita paste URL kita ya. Terus kita klik download seperti biasa. Nah, ini ada ini download file format HD atau low quality. Nah, kita klik download yang HD high quality. Nah, ini sudah muter nih, kita tunggu aja. Nah, udah kan. Kita klik di titik tiga itu di paling pojok kanan bawah, klik download, kita tunggu. Nah, ini detail kita bisa lihat di sini sedang download ya. Wow, lama banget ini. Pokoknya kita tunggu sampai videonya selesai. Oke, sedikit lagi kita akan selesai downloadnya. Nah, oke, kita buka. Oke, jadi ini sudah ya guys, ini sudah terdownload. Ini sudah terdownload, tapi kualitasnya sudah sama kayak di Twitter. Nah, itu dulu ya guys tutorial dari saya. Jika tutorial video tutorial ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman kalian. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nayar Vlog.